Ini banyak banget, guys. Oh. Kita singkapin. Banyak buahnya. Cuman sayang. Makanin ulat semuanya. Masih kecil tuh. Ini manis banget, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat terlunaskan. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan jodohnya didekatkan. Dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau mulai beraktivitas kerja ya. Sekarang udah jam 8 dan semalam itu hujan. Jadi kalau hujan itu mobil tambah kotor teman-teman ya, bukan tambah bersih. Dan sekarang saya akan mencuci mobil. Pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang mau ditanyakan seputaran TKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Dan masya Allah, tabarakallah, sekarang sangat cerah sekali teman-teman ya. Tuh mataharinya baru muncul ya, baru mau naik itu mataharinya. Tapi panas banget ini mataharinya ya. Ini sangat cerah sekali teman-teman ya untuk pagi ini, bisa teman-teman lihat. Nah, dan di depan teman-teman itu ada pohon bidara teman-teman. Cuman ini kok pohon bidaranya ada yang makanin teman-teman ya. Tuh lihat, ini tuh ada ulatnya di dalam. Padahal kalau nggak ada ulatnya ini manis banget teman-teman. Nah, ini saya punya yang diparosin ya. Kalau bahasa Sunama ini tuh diparosin. Mungkin kalau bahasa Indonesianya ya dibungkus lah biar nggak dimakan ulat. Ini punya saya nih, yang ini satu. Terus ini kalau ini masih kecil. Terus yang di sebelah sini ya. Nah, yang sebelah sini sama ini. Saya ngebungkus 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya mau buka yang ini. Ini kan lumayan besar ini. Saya mau buka, mau cobain rasanya. Tuh, teman-teman lihat. Kelihatan enggak? Nah, ini ada yang besar, tuh. Cukup besar ya. Saya mau petik aja. Nah, buahnya seperti ini. Ini mulus ya. Karena saya bungkus pakai plastik ini nih. Nih. Bisa teman-teman lihat kalau yang enggak dibungkus itu walaupun masih kecil. Tuh, banyak ulatnya. Dan ini banyak banget tuh, nyampe ke tanah-tanah ya. Buahnya tuh. Ini yang enggak dibungkus nih, guys. Banyak ulatnya. Tuh. Dan sekarang saya mau nyobain ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak usah dicuci ya karena dibungkus plastik seperti ini, gak kena debu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Manis banget, guys. Gak ada ulat sama sekali ya. Ternyata kalau dibungkus, kalau yang enggak dibungkus dimakanin ulat. Ini yang besar, ini
dimakanin uletnya. Suk. Ini banyak banget, guys. Oh. Kita singkabin. Banyak buahnya. Cuman sayang. Dimakanin ulat semuanya. Coba. Tuh. Busuk-busuk. Oh, masih kecil tuh. Ini manis banget, guys. Udah, sekarang saya mau ke sana. Nyuci mobil. Semalam habis dipasang kaca film ya. Cuman kaca filmnya enggak yang gelap. Karena kalau yang gelap di sini kena denda, guys. Ini mobil pindahin ke sini dulu. Malam kehujanan. Kotor banget. Ini mobil Amerika, guys. Ini Lexus. Ini ada mobil kol buntung juga. Daihatsu. Kalau orang Arab ini bilangnya dabab. Kol buntung. Pesta tabrakan. Sekarang saya mau nyuci mobil Lexus ini. Manis banget, guys. Sampai biji-bijinya enggak ada ulat. Kita lihat bijinya. Bijinya kecil. Bijinya. Ini kena air hujan semalam. Langsung seperti ini. Kita cek dulu dalamnya. Ini ntar siang mau dipakai sama Mister. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Today is Wednesday, 29 December. Dua mobil hampir 1.500, hampir kena 3 juta berarti. 3 juta lebih. Kalau pakai kaca film yang gelap, yang 80 kena tilang. Ini mungkin yang ketebalan 60 ini.
sudah yang kerjanya ini. Itu guys. Kita cuci dulu. Jadi inilah kerja di Arab Saudi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini teman-teman, pekerjaan utama saya di Arab Saudi, tukang ngurus mobil ya. Ini kalau nggak dicuci marah, guys. Jadi sebenarnya pengen dimarahin sama orang Arab tuh gampang sekali. Kita nggak kerja juga dimarahin. Jadi kalau marahnya itu, guys, seperti ini nih. Ente num mapi sugul numbes jibratib numbes mapi sugul. Ya gitu teman-teman. Ini kalau kata bahasa kitanya, kamu tidak kerja, kerjanya cuma tidur, minta gaji, gitu teman-teman. Jadi kita malu kalau dibilangin kayak gitu. Jadi biar nggak dimarahin ya, pekerjaan kita harus diselesaikan. Nah, namanya kita kuli sama orang, masa kita nggak mau disuruh, teman-teman. Jadi kita itu namanya kuli ya, disuruh-suruh sama orang. Kalau nggak mau disuruh ya nggak usah kerja, harusnya jadi bos gitu. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya berumah umur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, guys.